Benda kulit ya. Kulit. Bagian kulitnya di sirip atas. Kerajinan tangan dompet dari kulit. Mau? Bisa kita lihat sama-sama? Takiasan lincah sekali ya untuk pengelupasan kulit dari ikan tunanya. Kedua itu dari kepala. Kemudian lanjut ke sirip belakang. Oh, ikan ini benar-benar besar ya. Mulai dibalik lagi supaya bisa dilihat. Oleh kasus.
sebelah kanan mulai dipotong untuk bagian sashimi. Jadi sudah mulai dipotong blok per blok. Kalau sama-sama kita lihat pemotongan baru memakan waktu 5 menit. Jadi bisa dibilang cepat sekali ya. Dan dari ikan-ikan segar yang sudah dipotong ini akan kami sajikan kepada tamu-tamu sekalian. Yang pertama adalah sashimi. Jadi ikan sashimi, maguro sashimi, kemudian juga ada sushi. Kemudian juga jangan khawatir, tidak hanya mentah-mentah saja, tapi juga ada katsu, jadi maguro fry yang digoreng. Kemudian juga ada miso, yaitu